Sekitar 3 hari yang lalu, aku kan sedang masak. Lalu aku merasa si mbak ke kamar mandi membersihkan diri mau sholat. Aku tidak lihat dia, tapi aku merasakan ada bayangan hitam yang bergerak-gerak di belakangku. Saat itu suasana sangat hening. Lalu tidak lama kemudian, aku merasakan cahaya putih lewat di belakangku ke arah ruang tamu. Lalu aku berpikir, si mbak habis sholat mau siram tanaman mungkin. Tapi aku kok tidak mendengar suara pintu dibuka. Aku pun penasaran dan melihat ke arah depan. Lah, kok tidak ada? Lalu aku lihat ke kamar mbak. Loh, kok dia ada di kamar? Jadi yang tadi lewat itu apa ya?